Bang? Ya. Alhamdulillah selesai. Kita pindah kandang. Ini untuk kandang yang pertama. Dan umpaknya yang bikin itu kemarin ada sempat yang tanya itu berapa tinggi kandangnya dari lantai sampai atas dan ukuran berapa kandangnya. Kalau ukurannya tingginya untuk ompaknya ini saya bikin 80 cm. Jadi ompaknya ini saya bikin 80 cm tingginya. Kemudian untuk kandangnya ini 200 cm atau 2 meter untuk tingginya. Kalau untuk lebarnya 1 meter 20 untuk kandangnya sendiri. Kalau yang ini enggak, ini saya bikin agak panjang jadinya. Bukan bikin sebenarnya, ini kandang yang lama yang dulu berada di sebelah sini. Nah, ini kemarin lewat sini. Ini kemarin sore saya angkut bersama teman-teman dari grup. Ini saya pindah ke sini jadi biar lebih ngumpul sama merpatinya. Bertahap kita kita tata biar bagus, walaupun agak kelabu untuk minggu ini, agak kelabu. Merpati yang berangkat ke Jakarta nggak ada pulang sampai sekarang. Paling ya udah dimakan alap-alap dah. Yang atlet yang berangkat ke Jakarta nggak pulang. Terus kemarin baru ikut satu aja udah hancur. Ikut berapa lomba korwil juga gitu. Ya mungkin karena dulu kita bikinnya mau pindah kandang setelah selesai lomba. Ya nggak tahunya merpatinya nggak pulang, ya udah kita pindah aja. Mungkin disuruh pindah kandang biar rapi guys. Pokoknya kalau yang kemarin sempat tanya soal berapa tinggi kandangnya dan ukuran panjang lebarnya berapa, itu maaf saya nggak sempat jawab karena harus harus kerja, jadi ya nggak bisa full. Pokoknya saya jawab dalam video ini. Untuk tingginya ompaknya itu dari lantai, maksudnya dari lantai itu 80, kalau dari tanah bisa 1 meter, makanya dari lantai itu ke atas 80, habis itu yang ke kandang sendiri itu 2 meter. Itu yang belakang kemiringannya kita sesuaikan. Kemiringannya berapa bro? 170 atau 80? Kemiringannya 10 cm. Berarti yang belakang itu kita bikin miring itu cuma miringannya 10 cm. Jadi kalau ini kandang lama maka ya kita tinggal angkat aja ke sini. Kita renov dikit. Untuk yang ini malah lebih lama. Ini sebenarnya kandang pertama saya. Untuk pertama kali main di Merpati Pos ya, kandangnya seperti ini. Ini. Kalau ini nggak sama. Ini untuk panjangnya. Kalau panjangnya 2 meter, lebarnya itu 160, enggak 120, lebarnya lebih lebar. Cuma kalau lebih lebar itu kita susahnya kalau mau nangkap merpati di dalam itu agak terlalu longgar. Merpati masih suka gebur ke sana kemari. Tapi kalau kita bikin 120, itu pas untuk kita masuk ke kandang itu merpati sudah pasti pasti masuk ke tangkringan. Kalau sana telah masih luas, kalau mau ingrove-nya siang itu kita nangkap merpati, wih semburat merpatinya. Oke, yang kemarin sempat tanya itu sudah jawabannya. Jadi tingginya untuk kandangnya sendiri dari kayunya itu 2 meter, untuk ompaknya 80 ini
ukurannya. Panjang yang ideal itu paling enggak ya 2 meter. Untuk lebarnya 120 itu udah pas lah. Menurut saya itu saya isi merpati 20 25 itu udah pas. Enak dah. Yang ini oke. Kita renov-renov dikit ini. Nah, ini kita baru beli kayu, ini kayunya. Kita beli plafon. Ini panjangnya 4 meteran. Kita beli plafon 4 meter. Kita renov-renov dikit untuk penambahan kanopinya, yang sana dikasih kanopi ke sana ke sana. Dan untuk aviarinya nanti mungkin menyusul. Oke. Karena harus sibuk kerja. Ini sip. Akhirnya terlaksana, kandangnya bisa terjajar dengan rapi, nggak kayak kemarin semburat ada yang hadap ke timur, ada yang membelakangi, ada yang kemarin campur sama sapi, campur sama ayam, sama bebek. Kalau ini udah terkumpul ya. Oke. Sekian dulu video dari saya, nanti kita sambung berikutnya bagaimana perkembangan kandangnya. Untuk tampak depannya kita tambahkan aviari atau untuk kanopinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermania, mantap.